Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin meminta pihak oposisi untuk mendukung dana kelurahan dan harus dijauhkan dari persaingan pemilihan presiden atau pilpres. Dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah Jokowi sebesar 3 triliun rupiah dan nantinya dana tersebut digunakan masyarakat di setiap kelurahan. Dikeluarkannya dana kelurahan ini sebagai aspirasi dari kepala daerah. Program tersebut digiatkan pemerintah setelah melihat program dana desa. Dana desa sudah berjalan dan dirasakan masyarakat di pedesaan, maka pemerintah mengeluarkan dana kelurahan. Program dana kelurahan ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di perkotaan. Sehingga nantinya ada badan usaha milik kelurahan atau bungkal. Pembagian dana kelurahan ini tentunya akan melihat jumlah penduduk di setiap kelurahan. Dana kelurahan yang akan diberikan pemerintah Jokowi sebesar 3 triliun rupiah. Ya, sementara kan memang pasti berupa Jokowi kan lebih banyak. Jadi insya Allah mayoritas, super majority akan mendukung. Saya tadi barusan berbicara juga dengan dari fraksi Partai Golkar dan dari fraksi PDIP Perjuangan sudah ngomong juga, dua fraksi terbesar sangat setuju dengan ide dana kelurahan ini, dan kita harapkan juga dari Partai Nasdem, dari Hanura, ya, dan dari P3, dari PKB akan menyetujui ini, sehingga kita tahun depan sudah punya dana kelurahan untuk 8.300 kelurahan, sehingga mereka juga orang-orang kelurahan tidak lagi merasa hanya jadi penonton bagaimana orang desa sedang mengelola dana desa, mereka sedang membangun masa depan di desa yang jauh di pelosok. Kok sekarang orang pelosok lebih keren daripada orang kota? Kira-kira, udah orang kota juga kan dapat. Tapi ingatlah bahwa kita sudah belajar dari keberhasilan, kekurangan dana desa, dan mudah-mudahan orang kalau orang kota akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga itu rencananya mau diajukan 3 triliun tahun pertama, karena terbagi 8.300 kelurahan kota, ya. Insya Allah rata-rata 300-400 juta per tahun, meskipun nanti tidak sama rata, ya tidak seragam, karena pasti kampung Menteng ya 5 juta aja cukup lah untuk formalitas, tapi kampung sebelahnya bisa saja 600 juta kan, yang penting pemenuhan standar itu, jadi disesuaikan dengan jumlah persentase kemiskinan kampung kotanya, disesuaikan juga dengan kepadatan jumlah penduduknya, disesuaikan juga dengan luas wilayah geografis kampung kelurahan kotanya, dan kemudian nanti kalau sudah berhasil dan memang perlu ditingkatkan, bisa ditingkatkan secara seluruh, secara agregat ditingkatkan sebagaimana juga dana desa. Dulu awalnya juga sedikit, tapi setiap tahun ditingkatkan. Tahun depan insya Allah bisa 73 triliun, sekitar 70 triliun untuk 74.000 desa. Nah, di kampung kota mungkin bisa akan ditingkatkan lagi. Dengan adanya program dana kelurahan, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin meminta kepada pihak oposisi untuk mendukung dana kelurahan. Program pemerintah ini harus dijauhkan dari persaingan pilpres. Dari Jakarta, Ihsan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.